Yo, selamat pagi. Ketemu lagi di FGI. Anda butuh baju baru, mari ke sini. Agenda hari ini kita mau mereview sebuah WRP customer dari salah satu klien kita ya. Tanpa basa-basi lagi, mungkin buat teman-teman yang sudah penasaran produknya seperti apa, mari kita lihat selengkapnya. Ini adalah WRPK custom yang dipesan oleh PT Kala Transport and Logistics ya. WRPK ini terbuat dari bahan drill premium terbaik yang menghasilkan sebuah produk yang bukan abal-abal ya. Kenapa sih Mimin menggunakan bahan drill? Mimin menggunakan bahan drill karena memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, dia itu kuat. Yang kedua, dia itu tidak mudah kusut. Yang ketiga, dia tidak warna tidak mudah pudar. Yang keempat, menyerap keringat. Jadi kita mengaplikasikan sebuah bahan drill premium di WRP kita ini ya. Fitur yang digunakan dalam baju WRP ini, yang pertama ada butir komputer ya guys ya. Di bagian depan terdapat tulisan Kala Transportasi dan Logistik. Di sebelah kanan terdapat logo bendera Indonesia dan di sebelah kiri terdapat logo K3. Fitur yang kedua terdapat cutlet 3M ya. Ini berfungsi apabila terkena pantulan sinar cahaya. Oke, ini cocok banget buat kalian kerjanya di luar ruangan. Yang ketiga, terdapat tali lengan. Lengan baju WRP ini bisa di-custom sesuai keinginan kalian sendiri, bisa versi panjang maupun versi pendek ya guys ya. Yang keempat, terdapat dua buah kantong yang sistem pengunciannya menggunakan kancing. Ini cocok banget buat kalian untuk menaruh kunci motor, kunci mobil, kunci rumah ataupun kunci rumah lingkungan juga bisa. Enggak. Teman-teman yang mau custom ataupun mau pesen bisa hubungi di bawah sini ya, di bawah sini. Oke, MK di sini ada baju baru, mari ke sini. Bye bye.